Hai semuanya, like this video, comment, and subscribe. Menikmati masa liburan memang menjadi hal yang menyenangkan. Apalagi jika kita bisa seberuntung aktris Prilly Latuconsina yang berkesempatan foto bareng aktor tampan Noah Centineo yang tampil apik dalam film Netflix berjudul To All the Boys I Have Loved. Foto ini pun lantas menuai banyak komentar dari para netizen termasuk deretan selebriti yang iri melihat keakraban Prilly dan Noah. Menariknya dari deretan komentar tersebut, beberapa di antara bahkan ada yang menanyakan perasaan Maxi melihat kemesraan artis beda negara. Bikin Maximel pucat enggak ini Pril, tulis akun Awi Suryadi. Menanggapi pertanyaan tersebut, bintang film Danur itu langsung membalas tertawa, hahaha, jawab Prilly singkat. Ada pula netizen lainnya yang memberikan semangat untuk Maxim jika melihat kekasihnya foto bersama pria lain. Maxim makan yang banyak, soalnya sabar itu butuh kekuatan, sambung Amelia. Meski namanya banyak disebut, Maxim rupanya enggan untuk menanggapi ocehan dari para netizen. Mengingat tidak ada satupun komentar mereka yang mendapat respons dari pria kelahiran Perancis itu. Sekedar informasi, Prilly Latuconsina yang tengah berada di Amerika Serikat mengunggah foto keakraban antara dirinya dan Noah. Keduanya terlihat sangat akrab di foto tersebut. Dara berusia 21 tahun tersebut bahkan terlihat merangkulkan tangannya saat berfoto dengan Noah. Prilly juga menuturkan bahwa sang rising star adalah aktor yang sangat sederhana. Aktris yang sempat dekat dengan Aliando ini berharap bisa bercengkerama lagi dengan Noah. Seneng banget bisa ngopi bareng dan ngobrol banyak hal sama dia. Di tengah-tengah waktunya yang sibuk dia tetap sempetin ketemuan. Seneng banget bisa punya teman kayak dia, tutup Prilly.